Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tin dimanapun Anda berada, berjumpa lagi di Pornomo Danang Channel. Pada kesempatan hari ini masih membahas seputaran dunia Tin ya teman-teman. Tapi kali ini ada yang menarik. Menariknya adalah kali ini kita akan melihat seorang owner dari peternakan Tin yang memanfaatkan garasi mobilnya untuk beternak burung Tin. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung berbincang dengan ownernya saja ya teman-teman. Oke, pastikan simak videonya sampai selesai. Oke, sahabat Tin dimanapun Anda berada, sekarang kita sudah bersama owner dari RD Tin. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung berkenalan kepada ownernya langsung ya teman-teman. Mas, boleh sahabat Pornomo Danang untuk berkenalan dan bertanya-tanya tentang perawatan burung Tin yang ada di RD Tin. Boleh om, monggo silahkan. Oke, boleh perkenalan dulu mas. Ya, oke, sobat Tin di seluruh Nusantara, perkenalkan saya Bayu, pemilik dari RD Tin. Saya termasuk pemula ya di dunia Tin, baru mulai terjun di Vins itu pertengahan tahun kemarin. Oke. Kalau boleh tahu kenapa memilih jenis burung ini, Mas? Burung Tin menurut saya ya untuk perawatannya simpel dan yang pasti bisa disambi ya. Karena pekerjaan utama jadi burung pabrik. Jadi bisa disambi. Oke, mungkin bisa dijelaskan kapan mulai beternaknya, terus dimulai dari jenis burung apa dan jumlahnya berapa? Kalau untuk mulai beternak sekitar pertengahan tahun kemarin bulan Juli ya, Juli Agustus itu dulu dari sepasang Zebra Tin Aussie sama dua pasang NG. Kalau boleh tahu sekarang sudah punya berapa mas? Kalau sekarang, kalau untuk kandang di sini ada 20 kandang. Cuman untuk yang sudah induk mungkin sekitar 15 pasang ada. Sisanya masih remajaan lah. Oke mas, selanjutnya kalau boleh tahu untuk perawatan hariannya gimana mas? Susah atau gampang? Perawatan harian saya buat simpel aja sih om. Kalau untuk pakan saya full millet sama tambahan AF dry. Kalau untuk pakan ya karena saya pakai dispenser seminggu atau dua minggu bisa. Jadi nanti pakan sekali isi full untuk dua minggu. Kalau untuk air pakai dispenser nanti dua atau tiga hari saya ganti. Oh iya. Kenapa harus pakai dispenser mas untuk airnya? Apakah kalau misalkan pakai cepuk gimana? Kalau untuk cepuk beberapa untuk induk itu saya dobelin ya om. Karena untuk kelembapan takutnya telur itu nggak netas. Jadi saya tambahin cepuk untuk mandi. Kalau untuk yang lain selain indukan itu full dispenser. Oke, berikutnya ada kendala nggak sih mas dalam beternak burung jenis Tin ini? Untuk kendala mungkin lebih ke stresnya induk ya. Jadi ada beberapa induk itu yang ketika menetas itu nggak mau ngeloloh, jadi harus dipindahin ke foster atau bahkan di hand feeding sendiri. Oh, kalau boleh tahu penyebabnya itu apa? Penyebabnya bisa stres? Kalau di kandang saya yang sering terjadi itu induk perdana
induk perdana itu sering nggak mau nolong. Selebihnya nggak ada nih? Selebihnya sampai saat ini berjalan aman. Oke. Kemudian dari pertengahan 2022 sampai sekarang berarti hampir 1,5 tahun. Kendalanya ada nggak mas? Tadi udah ditanyakan ya. Suka dan dukanya. Untuk suka duka, untuk duka dulu ya. Duka dulu itu ketika indukan nggak mau ngeloloh atau pilihan mati. Nah itu kadang bikin mental kita diuji ya. Jadi bagaimana kita menyikapinya supaya, kalau saya kan awalnya bermula dari hobi. Jadi yang namanya hobi ya pastilah ada suka dukanya. Ketika duka ya yang namanya hobi harus tetap kita jalani. Kita cari settingan lagi indukan atau settingan pakan biar indukan itu lancar produksi di kandang. Kalau untuk senangnya ya, kalau divin terutama di zebrafin ya itu kan banyak mutasi. Jadi sukanya itu bereksperimen untuk mencari warna-warna mutasi ya. Jadi enggak mencetak warna-warna mutasi sesuai dengan materi yang dimiliki sendiri. Oke, kemudian untuk market pasarnya gimana mas? Menurut pengalaman jenengan sendiri, susah atau gampang? Kalau ngomongin market, mungkin relatif ya om. Jadi kalau saya di lokal Klaten untuk peminat menurut saya lumayan banyak. Selama ini untuk penjualan mayoritas saya di Solo Raya, belum nyampe keluar kota. Berarti masih relatif mudah maksudnya? Gitu? Ya. Oke, kemudian target ke depan untuk RB Fin sendiri ini gimana? Harapannya ke depan bagaimana gitu? Harapannya ke depan kalau untuk pribadi ya bisa ekspansi kandang. Kalau untuk harapan ke depan secara market, secara peminat, mudah-mudahan banyak dari teman-teman di Nusantara itu melihat burung fin tertarik, jadi banyak peminatnya. Gitu ya. Ekspansi kandang berarti mau ditambah jumlah kandangnya nih mas ya. Target mas berapa pasang mas? Kalau melihat lahan di sini nggak banyak om, paling nambah hanya bisa 6. Ya mudah-mudahan nanti bisa beli lahan lah untuk ekspansi yang lebih besar. Oke siap. Kemudian saran untuk pemula yang ingin mulai beternak jenis burung fin ini mas. Maksudnya kalau pemula itu kan kadang pengennya gas, belum tahu resikonya seperti apa. Saran sendiri bagi jenengan yang sudah berpengalaman 1,5 tahun, kira-kira kalau mau memulai itu paling bagus jenis burung apa yang nanti maksudnya tidak mudah stres? Kalau untuk pemula, kalau saran saya yang pertama itu minat harus ada dulu, minat, telaten, dan jangan bosen. Tuh. Kalau untuk jenis burung, kalau dari saya MJ, MJ Jepang atau zebrafin itu relatif mudah untuk pemeliharaan, rawan stres. Jadi untuk pemula nanti bisa belajar dari dua burung itu dulu. Zebrafin dan Pre Jepang. Nah, selanjutnya ini mungkin yang paling ditunggu-tunggu bagi para subscriber Promodana. Kalau misalkan mereka ingin memulai dan ingin pesan induan dari RB Fin bagaimana mas? Harus menghubungi siapa, alamat mana, nomor HP-nya berapa?
Kalau untuk pesen anakan atau indukan nanti bisa datang langsung atau WA dulu bisa. Nanti lewat nomor WA. Untuk datang langsung bisa nanti main ke kandang RDP di rumah Runo nih, Klaten Selatan. Oke, sebagai penutup, kata-kata buat para subscriber Purnomo Danang Mas sekaligus menutup sesi wawancara perjumpaan kita pada siang hari ini. Oke, untuk pemula di dunia fin, tetaplah beternak, tetaplah telaten. Selain untuk hobi, bisa dijadikan untuk tambahan pemasukan. Oke, sahabatku dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada kesempatan hari ini. Kita sambung pada video berikutnya. Jangan lupa untuk terus semangat, salam sukses, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.